Ini kitab Fathul Mu'in muka surat 238. Petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin walau ahrama bil witri wa lam yanwi adadan sahha wa qatasara ala ma syaa minhu alal aujahi. Apabila takbiratul ihram niat solat witir tetapi tidak menentukan bilangan rakaat yang akan dilakukan, maka solat tetap sah. Saja aku semayang witir satu rakaat ke dua rakaat ke, tidak diniatkan, sah semayang witir tersebut. Sah semayang witir sebab niat bilangan rakaat kita maklumlah hanya sunat jua. Niat bilangan rakaat hanya sunat jua. Ada ni. Hanya sunat jua. Tapi tiba-tiba dia tak niat sunat tu, bilangan rakaat. Dah sunat. Sunat dia pun tak niat. Kalau sembahyang fardu tak niat rakaat pun tahu dah rakaatnya. Hak witi ni satu rakaat pun witi, dua rakaat pun witi. Dua rakaat, satu rakaat pula akhir dia. Dua rakaat, satu rakaat pula akhir dia. Jadi satu rakaat pun sembahyang witi, dua rakaat pun sembahyang witi. Jadi sembahyang witi ni tak semitin satu rakaat, dua rakaat pun witi lagi. Tapi belum sempurna lagi lah nak witi ni. Nak sempurna witi, witi lah. Witi, ganji. Dua ganji ke? Dua genat. Gasal. Panggil tak? Tu gasal. Dia witi ni ganji. Tapi dua rakaat apa? Witi lah. Tiba-tiba, dia tak niat. Dah lah. Serakaat ke dua rakaat ni? Dia tak niat bilangan rakaat. Sah. Tu sah yang pertama. Dan dia boleh melakukan solat dalam bilangan sekehendaknya atas batas-batas di atas. Dengan keterangan berbagai wajah atas pandangan-pandangan yang aujah, pandangan yang muktamad. Jadi ginilah, dia sekarang tak niat bilangan rakaat. Dia niat witir semata-mata. Dia tak niat bilangan rakaat, semayang dia sah. Kemudian dia nak semayang tu atas kehendak dia. Boleh semayang belakalah. Satu rakaat pun boleh. Dua rakaat pun boleh. Tiga rakaat satu salam pun boleh. Boleh belakang tu. Lima rakaat satu salam pun boleh. Dia tak niat eh? Tapi abdahnya, dua rakaat satu salam. Gitulah abdahnya. Kalau nak buat tiga lah. Kalau nak buat lima, dua, satu. Tujuh, dua, satu. Atau abdah dia nya. Sekarang ni dia tak niat rakaat. Dia boleh jadi satu rakaat. Dia boleh jadi dua rakaat. Dia boleh jadi tiga rakaat satu salam. Boleh je. Mana ni? Boleh jadi je. Lepas tu, semayanglah ikut kehendak dia. Jangan lebih daripada sebelah rakaat. Itu je. Jangan lebih daripada sebelah rakaat. Mana apa? Nak serakaat pun boleh. Nak dua rakaat pun boleh. Nak tiga rakaat pun boleh. Nak lima rakaat pun boleh. Dah, rakaatnya dia tidak niat. Sah semayang witir dan dia boleh semayang ikut rakaat yang dikendaki selagi tidak melebihi daripada sebelah rakaat sebanyak-banyak witir. Wa ka'anna bahsa ba'dihim ilhaqahu bin nafil mutlaki fi anna lahu iza adadan iza nawa adadan ay yurida wayan kus wayan kusaw.
tawahhamahu min zalika wa huwa ghalatun sharihun. Seakan-akan perbahasan ulama tentang solat witir yang dalam berniat telah ditentukan telah diniatkan bilangan rakaat dia boleh dijalankan dalam bilangan melebihi atau mengurangi ketentuan tersebut, maka menghukuminya sebagai solat sunat mutlak. Adalah satu mengkaburkan ketentuan di atas. Apa terjemah dia ni? Tawahum. Ya, mengapa tawahum ni? Mengkaburkan. Kalau memang dianggap dapat mengkaburkan, adalah jelas tidak benar. Apa maksud dia ni? Terjemahan dia tu. Terjemahan dia. Tadi semayang sunat witir ni tak niat rakaat, semayanglah satu ke dua ke tiga ke atas kehendak lah dia. Kalau semayang sunat mutlak, memang kita tak niat rakaat, kita semayang berapa rakaat yang kita kehendak. Kemudian semayang sunat mutlak ni yang kita niat bilang rakaat pun kita boleh tambah dan kita boleh kurang. Jadi macam mana dengan semayang witir ni pula? Dia tadi dia tak niat bilangan, maka terpulanglah nak semayang satu ke dua ke tiga ke. Tak tahu. Jadi ada setengah ulama bahas, dia samakan dengan semayang sunat mutlak. Pada semayang sunat mutlak ni mana ni? Lepas tu dia kata di bawah tu, mereka menghukumi sebagai solat sunat mutlak. Pak, terjemahan tu ayuh tu, yuk gitu. Sekarang ni semayang witir tanpa niat bilangan rakaat sah, dan dia boleh semayang mengikut rakaat yang dia nak, satu ke dua ke tiga ke. Semayang sunat mutlak, semayang sunat mutlak kita tahu dah, semayang sunat yang tidak berkait dengan waktu, semayang sunat yang tidak berkait dengan sebab, boleh semayang bila-bila masa selagi bukan waktu tahrim. Kan kita ada semayang sunat berwaktu, witir semayang sunat berwaktu, dia ada semayang sunat bersebab, tahiyatul masjid dia semayang sunat yang bersebab, dia tak ada waktu. Bila-bila masuk masjid semayang sunat, tahiyatul masjid pukul waktu tak ada, witir ada waktu. Mana waktu dia? Selepas semayang fardu isyak sampai ke waktu subuh, itu semayang sunat berwaktu. Dia ada waktu dia. Ada pun satu lagi semayang sunat bersebab, dia tak ada waktu. Masuk masjid sunat semayang, masuk masjid sunat semayang tahiyatul masjid, ambil wuduk sunat semayang sunat wuduk, ambil wuduk sunat semayang sunat wuduk, waktu waktu tak ada, janji berlaku sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Apa sebabnya? Ambil air semayang. Itu bersebab. Ada semayang sunat dan sunat mutlak. Semayang sunat mutlak ni tak ada mutlak ni. Mutlak ni dengan bahawa tidak berkait dengan waktu, tidak berkait dengan sebab, itu mutlak. Bukan kata saja aku semayang sunat mutlak, bukan gitu. Macam ginilah, macam air mutlak. Pada air mutlak ni, air. Itu maknanya mutlak mana apa? Tak kait dengan nama. Hak tak mutlaknya, dia mutlak satu, muqayyad satu. Mutlak ni apa? Bebas lah. Muqayyad ni kena kait. Air teh, ha, kena begitu. Air milu, ha, tu orang kata kait. Air tebu, ha, kalau sebut air tak kena. Kau tak kait tu. Padahal dia panggil ada kait dia, mana tak kait? Kait tu pasal Arab. Kita ni kait. Bukan kait buah ni. Bukan kait kait orang puan tu, berkait ke? Kait juga lah tu. Mana? Kait? Kait lah kait. Kait apa, sawit kan? Kait buah. Dan ni maknanya air kena kait dengan, dia qaf lah, qaf ya dal. Air dia kena kait dengan teh. Ha, tu bukan mutlak dah tu.
Air dia kena kait dengan milu. Air dia kena kait dengan tebu. Ha, bukan air mertelok. Air mertelok ni air. Ha, gitu. Ke mana? Minta air mertelok segelah gitu. Tak ada sebut gitu. Tak ada sebut air mertelok. Mana apa air mertelok ni? Air. Anda tak ada kait. Semayang apa? Semayang sunat. Ha, tu. Jangan buat panjang gitu pelik dia orang kan. Mana semayang sunat? Sebab apa? Dia tak ada kaitan dengan waktu. Dia tak ada kaitan dengan sebarang sebab. Dia panggil semayang sunat. Ha, dia panggil semayang sunat mutlak. Apa mutlak? Tidak berkait dengan waktu dan tidak berkait dengan sebab. Mana? Tidak apa? Tidak berkait, tidak apa dah? Apa? Kaitan-kaitan tu dah tau. Itu semayang sunat mutlak. Yang mana semayang sunat mutlak ni? Dia niat aku nak semayang. Dia semayang sunat mutlak ni dia wajib kosok je. Semayang sunat berkat waktu kena kosok dan takyin. Sahaja aku semayang witir. Sahaja aku semayang tarawih. Sahaja aku semayang isyrak. Saja aku semayang duha. Ha, tu takyin. Ada ni kena sebutlah sebab dia ada waktu dia, dia ada nama dia. Kalau bersebab pula, saja aku semayang tahiyatul masjid. Saja aku semayang wudu. Saja aku semayang gerhana matahari. Saja aku semayang gerhana bulan. Ha, kosok dan takyin dia panggil. Datangkan niat sunat, sunat je. Datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Mana? Datangkan niat sunat. Saja aku semayang sunat witi, sunat tarawih, sunat isyrak, sunat duha, sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat gerhana matahari, sunat gerhana bulan. Datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Niatlah sunat tu. Tapi datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Hak wajibnya qasak dan ta'yin. Aku nak semayang witi. Aku nak semayang tu qasak, witi itu ta'yin. Semayang sunat mutlak qasak saja. Aku nak semayang. Mana ta'yinnya? Nak ta'yin apa? Dia tak ada waktu. Nak ta'yin apa? Ta'yin ni nyatakan, nyatakan. Semayang apa? Semayang apa-apa? Dia tak ada waktu. Semayang apa benda ni? Tak ada sebab. Jadi tak ada ta'yin dia. Kosok saja, aku nak semayang. Hal tu sekurang-kurang niat semayang sunat mutlak. Kosok jua. Niat comelnya, sahaja aku semayang sunat dua rakaat kerana Allah. Itu bawa comel. Saja aku semayang sunat dua rakaat kerana Allah. Baulah sempurna niat semayang sunat mutlak. Tapi sekurang-kurangnya aku nak semayang. Saja aku semayang. Sebut kata semayang sunat, sebut sunat tu sunat jua. Sebut kerana Allah, sunat jua. Hak wajibnya qasak jua, aku nak semayang. Tiba-tiba orang semayang sunat mutlak ni tidak sebut rakaat. Saja aku semayang sunat kerana Allah. Saja aku semayang sunat kerana Allah. Dia tak niat satu ke, dua ke, tiga ke, berapa ke semayang sunat mutlak ni. Satu rakaat salam boleh dah. Pahala satu rakaat salam ni pahala dah. Sesah satu rakaat tasyahud wi salam lah. Boleh ya semayang sunat mutlak ni. Serakaat pun boleh, dua rakaat pun boleh, tiga rakaat pun boleh, satu salam. Sepuluh rakaat pun boleh, seratus rakaat pun boleh, satu salam. Dia tak ada, dia tak ada bilangan. Jadi orang semayang sunat mutlak ni dia tak niat rakaat. Maka dia boleh semayang berapa kebilangan rakaat. Kalau semayang witi tadi tak niat rakaat, boleh semayang berapa rakaat, tapi jangan lebih daripada sebelah. Buat sebelah sebanyak-banyak. Kalau lah semayang sunat mutlak tak niat rakaat, dia bolehlah sebanyak mana rakaat pun. Sebab semayang sunat mutlak dia tak ada hak bilangan. Kemudian semayang sunat mutlak, semayang sunat mutlak dia niat dah bilangan. Ini nak bercakap sini. Semayang sunat mutlak dia niat dah bilangan.
saja aku semayang sunat dua rakaat kerana Allah. Dia niat bilangan. Fi anna lahu iza nawa adadah. Dia niat dah bilangan rakaat. Saja aku semayang sunat dua rakaat. Harus dia tambah daripada dua. Dua rakaat ni dia fikir tambah lagi atas syahud. Nak tambah lagi, dia boleh. Harus dia tambah. Mana dia ukar niat. Hak dua tadi tak jadi. Dia kena ukar niat. Dia jangan tak ukar sebab dia niat dua rakaat. Dia niat dua rakaat, dia tak tukar niat. Tiba-tiba tambah rakaat tu tidak sah. Sekarang ni dia niat dua rakaat ni sebab sunat mutlak. Saja aku sebab sunat dua rakaat kerana Allah. Kita bicara sebab sunat mutlak dulu ni. Kemudian dia sama pula dengan sebab sunat witir. Kita bicara witir tu. Kita sama pun sunat mutlak dulu. Dia niat dua rakaat, harus dia ayyazida baru ditambah. Tapi nak tambah pun dia kena batal balik niat dua rakaat dia tu. Pandai ni. Padok batal ni. Daklah tak jadi dua rakaat, nak tambah lagi. Tak tambah lagi sebab nampak orang duk tunggu sangat tu. Ada benda hal tu kita tambah rakaat, pasal rakaat dia balik eh. Tu kena. Dah rakilah. Mana dua rakaat? Dia niat dua rakaat ni. Kalau tak niat rakaat semai sunat mutlak tadi, semayanglah satu ke dua ke sepuluh ke seratus ke. Dia niat rakaat. Sebab memanglah afdal dua rakaat satu salam. Masna yang afdalnya dua rakaat satu salam, dua satu salam. Dia pun niatlah dua rakaat. Harus dia tambah dengan bahawa dia ukar balik niat rakaat. Dia pun nak semayanglah berapa rakaat. Dia tak tetap dah. Tak dah. Kalau kita tak tiga, kena berhenti setakat tiga. Dah. Dia dua rakaat tak jadi. Lepas tu nak semai sunat mutlak ni berapa? Tiga, empat. Dah niat lah. Dah. Tak jadi yang dua. Lepas tu dia tak tentukan niat. Tak tentukan bilangan rakaat. Maka dia semayang. Wayang kus dan harus dikurang. Dia betul niat dua rakaat. Lepas serakaat tu, rasanya nak berhenti dululah serakaat. Tadi saja aku semayang sunat dua rakaat. Sekarang ni baru satu rakaat. Baru satu rakaat. Tiba-tiba dia nak kurang harus. Tapi dia kena tukar niat lah. Sekarang dia niat saja aku semayang sunat dua rakaat kerana Allah. Sesal satu rakaat lepas sujud yang kedua, pakai tasyahud akhir pakai beri salam dia pun tukar niat hak dua tadi kepada satu rakaat harus. Pada ni jadi seolah-olahnya ada bahasan ulama dia buat sama juga semai sunat witir dengan semai sunat mutlak. Mana kalau niat rakaat dah pun boleh tambah boleh kurang. Gitu. Pada ni seolah-olahnya kalau semai sunat mutlak betul. Semai sunat mutlak tak niat rakaat, semayalah banyak mana pun semai sunat mutlak. Niat bilangan rakaat pun harus tambah, harus kurang. Ini semai sunat mutlak. Semai sunat witir betul. Kalau tak niat rakaat atau pandang pertama boleh semayang berapa rakaat kita nak semayang. Sama dengan semai sunat mutlak. Tapi kalau semai sunat witir, tetap dah rakaat saja aku semai sunat witir dua rakaat. Saja aku semai sunat witir satu rakaat. Dia buat sama juga dengan semai mutlak. Boleh juga. Nak tambah, nak kurang. Ni. Ada pandangan yang seumpama tu. Kalau kata pada masalah kata, tak niat rakaat betul. Semai sunat mutlak, tak niat rakaat. Semayanglah banyak mana pun. Semai sunat witir, tak niat bilangan rakaat. Semayalah satu ke dua ke tiga pun selagi tidak melebihi sebelah rakaat. Sesat tu. Tiba-tiba pandangan ulama ni dibahas, dia kata kalaulah semayang sunat witir, niat dah satu rakaat, niat dah dua rakaat, boleh nak tambah, boleh nak kurang, sama dengan semai sunat mutlak. Ini bahasan dia. Ini panggil tawahun. Salah gitu tu. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kata nak tambah, nak kurang. Kalau nyata dah bilangan rakaat. Gitu.
Jadi di sini dia terjemuh tu payah sikitlah. Seakan-akan perbahasan sebahagian ulama tentang seakan-akan ni, bukan jelas nyata ni, tentang solat witir yang dalam berniat telah ditentukan bilangan rakaatnya itu. Maksud tu dah bilangan rakaat saja, aku semayang sunat witir satu rakaat saja, aku semayang sunat witir dua rakaat, boleh dijalankan dalam bilangan melebihi atau mengurangi ketentuan tersebut. Mereka menghukuminya sebagai solat sunat mutlak. Bukan mereka menghukumi ni, mereka buat jadi sama semayang sunat mutlak kan. Kalau sini dikata mereka menghukumi sebagai solat sunat mutlak dengan bahawa kalau semayang sunat witir satu rakaat tambah ataupun niat witir rakaat kurang, jadi semayang tu tak witir dah lah, jadi semayang sunat mutlak. Bukan semayang sunat witir juga, tapi dia buat hukum macam sunat mutlak. Ha, gitu. Kita faham sini terjemahan dia ni. Faham terjemahan ni tak apa, kita tak pun nak faham terjemahan ni. Jadi faham sini, kalaulah semayang sunat witir niat satu rakaat saja, aku semayang sunat witir satu rakaat kerana Allah, cukup satu rakaat, nak tambah jadi dua, barulah satu tu semula lah pulaknya, nak buat dua dulu, contohnya. Maka dia kata sini mereka menghukumi sebagai solat sunat mutlak. Jadi seolah-olahnya dua rakaat sunat mutlak. Bukan. Maksudnya apa sini? Hak satu rakaat boleh tambah jadi dua rakaat. Sunat mutlak boleh kan? Sunat mutlak betul-betul boleh. Saja aku semai sunat satu rakaat kerana Allah. Saja aku semai sunat dua rakaat kerana Allah. Satu nak tambah dua tiga boleh. Dua nak tambah tiga empat boleh. Itu semai sunat mutlak. Witir boleh juga dia. Witir boleh juga. Sama hukum dengan semai sunat mutlak. Atau dia panggil ghalat, salah. Tak boleh. Semai sunat witir tak boleh. Kalau dah niat dah satu, satulah. Kalau niat dah dua, dua lah. Tak ada tukar niat. Hak tadi tu, kalau tak niat bilangan rakaat, boleh semayang berapa rakaat yang kita kehendak. Kalau semayang sunat mutlak, kita tak niat bilangan rakaat, kita boleh semayang semayang sunat mutlak kita berapa rakaat yang kita kehendak, satu ke dua ke sepuluh seratus ke. Tapi kalau semayang sunat mutlak, niat bilangan rakaat pun boleh tambah boleh kurang pulak kemudian. Tapi semayang witir tak boleh, dan niat rakaat tak boleh nak kurang nak tambah dah. Semayang sunat mutlak saja, aku semayang sunat dua rakaat kerana Allah, cukup dua malah tasyah akhir, nak tambah lagi rakaat tiga, nak tambah lagi rakaat empat, baru nak tasyah akhir. Tapi kena rukalah niat dua rakaat tu. Niat dua rakaat ni, satu rakaat rasa ni pala dah, ataupun rasa nak pergi bilik air lah, rasa nak sedap perut dah ni. Tapi kita niat semayang sunat mutlak tadi dua rakaat, tiba-tiba satu rakaat tu tadi nak pergi dah, kita boleh kurangkan dua jadi satu. Kurangkan dua jadi satu, tapi kena ubah niat. Mana sesal rakaat pertama tu tasyah akhir, kita niat hak dua tadi jadi satu. Lepas tu niat macam mana dua jadi satu tu, niat lah. Tak kerti nak ajar, kita pun nak ajar kot niat macam mana. Niat tukar lah. Lepas tu macam mana cara niat tukar, tak tahulah kita pun dah royak. Niat tukar. Dah tadi kita takbir semayang sunat mutlak, kita memanglah niat dua rakaat. Sebab afdal dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Pada ni tiba-tiba kita niat dua rakaat, tapi satu rakaat ni tak boleh nak pergi dah ni. Kena buat hak dua ni, kena buat satu, kena tasyah akhir dah ni. Lepas sujud yang kedua, kat pertama ni kena tasyah akhir dah. Kita pun kena niat hak dua tadi tu batal jadi satu. Kita pun tasyah akhir beri salam. Tu betul, semayang sunat mutlak betul. Semayang sunat witir tak boleh. Kalau dah niat bilangan rakaat satu, satulah. Kalau niat dua, dua lah. Tak boleh nak kurang dah. Maksud dia gitulah. Sunat mutlak lain. Tapi ada pandangan seolah-olah menyatakan boleh juga niat satu rakaat. Kalau kita niat satu rakaat, maka tak ada dah witir kitanya. Kita banyak lagi witir ni sebelah rakaat ni. Contoh. Sudah semayang fardu isyak, kita semayang ba'diyah isyak.
Tersembah ba'da isyak. Tak apa dah tu sebab ada dah ba'da isyak tu. Kita pun Allahu Akbar niat witir satu rakaat. Tak makruh dah sebab ada dah ba'da isyak. Mana ni? Eh, satu rakaat cotek ni nak buat dua ah. Nanti satu rakaat lepas dah tu dia tiga, tak leh dah lah. Ada ni. Sekarang kita sembah ba'da isyak. Dah kita sembah sunat witir sekurang-kurang sempurna tiga jugalah. Tapi kalau buat satu, buat satu ni ada dah ba'da isyak ni boleh. Ha, boleh boleh pasanglah. Tapi bukan witir tu tu ba'da isyak. Dia hok kata makruh witir serakaat ni pada setengah pandangan cotek, pada cotek. Lepas sembah fardu isyak tu tak ada tak ada. Satu je. Ha. Satu je dia sembahyang. Setengah mengatakan khilaful aula, kalau mengekali hukumnya makruh. Gitu sama dianya. Lepas main fardu isyak, ba'diyah tak ada. Witir serakaat, witir serakaat. Ha tu hak khilaful aula, bila mengekali hukumnya makruh. Tapi kalaulah lepas main fardu isyak, dia sembahyang ba'diyah isyak dua rakaat. Mana baru boleh sembahyang witir satu rakaat. Ha tu tak tak khilaful aula dah. Sebab apa? Seolah-olah. Ha tapi bukan ni. Dua rakaat ni ba'diyah isyak, bukan witir. Pisa Allah-Allahnya ada dah. Ada pasangan dah. Ni serakaat je. Nak pasang dengan fardu isyak tak boleh. Ha, dia pun pasanglah dengan ba'diyah isyak. Tapi se tu kurang sangat. Kena buat tiga lah suku sakat witirnya. Hak ba'diyah isyak tu. Mayang lain sudahlah dianya. Dia pun niat serakaat. Sekurang-kurang. Lepas tu dia buat semacam, eh, buat tiga lah. Buat tiga dia kena niat lah. Satu tu jadi dua. Lepas tu beri salam. Benda bawa buat serakaat pula. Tak boleh nak buat gitu. Dah niat dah satu, satu lah. Tak ada lah. Lepas main serakaat, boleh tak nak main witir dua rakaat? Tak ada dah. Tak ada dah. Tutup dah tu. Dah satu rakaat, tutup. Kalau dia buat dua rakaat, tak tutup lagi. Eh, nantilah dulu. Dua rakaat sudah lah. Bangun tengah malam, buat dua lagi ke, buat dua lagi ke, buat dua lagi ke, eh, cukup sebelah kan. Ha, dia lepas isyak dia buat ba'da isyak dua rakaat, witir dia buat dua rakaat. Ha, lepas tu tak tutup lagi, tak tutup lagi satu ni. Bangun tengah malam dia buat pula dua, dia buat pula dua, dia buat pula dua, witir dan jadi tahajud. Apa dah ni? Witir dan jadi tahajud sebab dia selepas dia tidur. Apa dah ni? Dia buat dua, 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 dua. Cukup 10. Ha. Ha. Kalau nak semayang witir lagi tak boleh dah. Kena buat satu rakaat. Sebab sebanyak-banyak sebelah. Lepas cukup 10, dia pergi pun semayang peluk sunat lain pula. Dia tak bertutup ke? Ha. Dia pun semayang sunat tahajud ke? Semayang sunat apa pula lepas dia tu? Dua, 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 dua. Last kali, witir 10 habis dah. Tak habis lagi sebab tak ada lagi serakaat. Tapi tak boleh yang dia 12 tak boleh dah lah. Cukup dah 10. Tapi dia tak mau tutup lagi. Dia rasa nak buat lagi pun semayang sunat lain pula. Semayang sunat tahajud. Tapi witir dia tadi tahajud dah juga. Sebab dia semayang lepas tidur tahajud lah. Semayang witir ke, semayang kodok ke, tahajud dengan sendiri. Walaupun tak niat tahajud. Dan dia pun tutup dengan satu rakaat. Tak ada dah lah. Setakat tu je. Tapi kalau dia semayang tu niat satu rakaat lalu dah, ada dah lah. Dia pun nak tukar niat. Supaya dah ni. Saja aku masuk nak witir satu rakaat kerana Allah. Eh, satu rakaat cotek ni patutnya buat tiga kawan-kawannya. Dia nak niat satu nak tukar dua-dua. Tak boleh. Sunat mutlak boleh. Sunat witir tak boleh. Itu gitu je lah. Tapi kalau semayang witir tak niat rakaat, boleh semayang beberapa rakaat yang dikendaki. Wa qawluhu inna fi kalamil ghazali anil fawrani ma yukhazu minhu zalika wahmun aydan kama yuklamu minal basir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis salihin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.